letak. Okay, Sweet Kiss Mina memenangi kategori artis baru, apa ni, wanita popular kan. Jadi apa ni, berlawan dengan Mawar Rashid dan ramai lagi. Jadi macam mana awak yang dipilih sebagai juara ni? Wah, abang, sebenarnya saya memang betul-betul tak sangka benda ni. Tapi apa yang saya tahu, salah satu sebab kenapa saya boleh dapat award ni mesti confirm sebab orang yang non-stop undi-undi Sweet, especially my fans. Orang memang Sweet tahu diorang punya effort daripada pagi sampai malam, memang diorang non-stop undi-undi Sweet. So for me, Sweet dapat this award is not only for what I did but also for those people yang undi Sweet. Okay, jadi mungkin boleh share sikit, adakah Sweet juga turun padang mengundi bersama-sama dengan peminat ataupun apa aktiviti yang awak lakukan bersama dengan FC? Sebab apa yang saya tahu, tahun ni memang dia punya cara lain, tak sama macam tahun-tahun lepas. Dan ni first time untuk orang mengundi, semua kan secara online. So rasanya lebih senang untuk kita orang berjumpa. Saya nak jumpa dengan FC, kita orang undi sama-sama. Sebab everything semua by phone, by laptop tau. So kadang-kadang saya memang akan pergi jumpa diorang, or diorang akan jumpa saya, or like macam kita orang akan update dekat dalam social media masing-masing kita orang dah undi ke belum, all those things. Sebab benda walaupun semua jauh, but then kita orang boleh connect to each other through social media, through WhatsApp and everything. Okay. Yeah. Okay, jadi adakah Sweet sendiri dapat meramalkan akan memenangi kategori ni pada hari ini? Tak. Memang tak jangka langsung. Sebab macam Sweet katalah, semua orang yang tercalon tu semua memang diorang ada kekuatan masing-masing. Dan Sweet rasa apa yang Sweet dapat sekarang ni memang betul-betul something special untuk Sweet. Memang Sweet hargai sangat apa yang Sweet dapat pada hari ini. Okay, terima kasih and congrats. Terima kasih.